Hai Jack, sekarang gue mau update progres dari Persija Camp. Sekarang gue ada di lapangan indoornya. Seperti kalian lihat, lapangan ini sudah selesai dibangun. Beberapa kali Persija pun sudah memakai lapangan ini untuk latihan. Dan beberapa titik pencahayaan juga sudah dipasang. Jadi mau malam, mau siang, mau sore atau pagi, pemain bisa latihan di sini. Selanjutnya kita lihat progres di tempat lain ya. Yuk. Ruangan besar ini nantinya akan digunakan untuk ruang tamu yang akan singgah. Ada sofa dan meja untuk menunggu atau sekedar duduk-duduk santai. Selanjutnya kita memasuki ruangan pertama. Ruangan ini nantinya akan digunakan oleh pelatih kepala dan staf pelatih dalam meracik strategi-strategi yang terbaik untuk tim Persija. Setelah itu kita melihat ada rumput statis yang nantinya ruangan besar ini akan ada berbagai macam alat gym untuk pemain Persija dalam melatih fisik mereka. Lanjut kita ke lantai atas. Lantai atas ini rencananya akan digunakan sebagai ruang makan pemain Persija. Di sana tempat untuk menaruh berbagai makanan sehat yang diberikan oleh ahli nutrisi tim Persija. Dan di sebelah sini akan ditempatkan meja serta bangku untuk pemain Persija menyantap makanan. Oke, sekarang gue ada di lapangan outdoor Persija, lapangan baru yang akan menjadi lapangan kedua latihan Persija. Seperti kalian lihat, penanaman rumput sudah selesai, tinggal perawatan. Dikabarkan 3 bulan lagi rumput ini sudah siap dipakai, yaitu tinggal menunggu penguatan akar rumputnya. Sekarang bisa dilihat lagi proses pupukan, penyiraman agar rumput ini bisa tumbuh dengan baik. Untuk ukuran lapangan ini berukuran 120 x 75 meter. Ini sudah sesuai ukuran ideal. Untuk jenis rumput, memakai rumput dari Jepang yaitu Yoshiya Japonica. Itulah update Persija Camp kali ini, mulai dari ruangan indoor sampai lapangan outdoor ini. Bisa dilihat sudah ada progres signifikan dari pembangunan Persija Camp. Terus ikutin update-update selanjutnya dari Persija Camp.